Larasati Nurrahma kembali lagi untuk Anda dalam informasi pendidikan. Para lulusan SMK di Jakarta sudah ditunggu oleh dunia usaha dan dunia industri untuk bekerja, sehingga mereka hanya memiliki masa tunggu kerja 0 bulan. Hal ini dijelaskan PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bowo Irianto, dalam acara pencanangan implementasi revitalisasi SMK Provinsi DKI Jakarta di SMKN 26 Rawamangun, Jakarta. Kurikulum 2013 untuk SMK sudah lebih mengakomodasi kebutuhan SMK untuk mendapatkan porsi jam belajar pada ranah kejuruan yang lebih besar. Cepatnya perkembangan teknologi pun menuntut kurikulum SMK yang fleksibel untuk diselaraskan dengan perkembangan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Maka tak heran jika saat ini banyak para lulusan SMK di Jakarta yang sudah ditunggu oleh dunia usaha dan dunia industri untuk bekerja. Bapak Menteri dan Bapak Gubernur yang saya hormati, perkenankan saya melaporkan kegiatan penjantangan implementasi revitalisasi SMK Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Menteri dan Bapak Gubernur, hadir di hadapan Bapak sebanyak kurang lebih 1.200 unsur dari komunitas SMK DKI Jakarta dan para tamu undangan lebih dari 125 pimpinan perusahaan, perwakilan tamatan SMK yang mewakili ribuan tamatan SMK yang hari ini secara simbolis akan menerima SK dari segenap pimpinan perusahaan. Para tamatan ini memiliki masa tunggu 0 bulan semenjak mereka tamat dari SMK. Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kegiatan penyelarasan kurikulum SMK dengan berbagai industri terkemuka di Indonesia, seperti PT Astra Daihatsu Motor, PT PLN Persero, PT Alfaria Trijaya, dan yang lainnya. Selain itu, penyelarasan juga dilakukan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, sehingga bahan pelajaran yang disajikan akan selaras dengan unit kompetensi yang akan diujikan. Kerjasama antara SMK dengan dunia usaha dan dunia industri ini telah dijalankan meliputin penyelarasan kurikulum, penerapan proses pembelajaran dengan dual sistem, yakni peserta didik belajar di sekolah dan belajar di perusahaan, melalui praktek kerja lapangan, program magang bagi guru, pembuatan kelas industri SMK, dan perekrutan calon tenaga kerja. Jadi Bapak Menteri, Pak Gubernur, apa yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas sudah terimplementasikan. Larasati, Amaruddin Jauhari, Televisi Edukasi. Wahyu Triyono, lulusan terbaik dari SMK Negeri 36 Jakarta, merasa sangat bersyukur memilih SMK jurusan Nautika Kapal Penangkap Ikan. Karena dengan pilihannya ini, ia tak perlu menunggu waktu lama untuk bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang kemaritiman dan kelautan seperti yang diharapkannya. Wahyu Triyono menjadi salah satu lulusan SMK yang diserahkan pihak sekolah kepada mitra SMK DKI Jakarta dalam acara pencanangan implementasi revitalisasi SMK Provinsi DKI Jakarta di SMKN 26 Jakarta. Saya selama belajar di SMK belajar segala kebutuhan yang di laut, misalkan kita bernavigasi, bermoniferring, semua penangkapan serta bahaya-bahaya yang ada di laut, bertahan hidup di laut dan lain sebagainya. Diakui Wahyu, berbagai ilmu pada jurusan nautika kapal penangkap ikan yang diambilnya dapat menjadi bekal untuk diaplikasikan dalam dunia kerja kelak. Meski tentu saja, ia pun harus terus belajar dan menambah pengalaman. Untuk pandangan untuk mendapat pekerjaan setelah lulus SMK, menurut saya peluangnya itu lebih besar karena kita udah mendapatkan skill-skill yang sesuai dengan jurusan kita. Jadi untuk yang lain yang memandang SMK itu rendah atau dipandang sebelah mata, coba kalian lihat lulusan kita. Kita udah siap bersaing di dunia usaha dan dunia industri yang lainnya.
Larasati, Amaruddin Jauhari, Televisi Edukasi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat. Saya Larasati Nurama dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Majulah pendidikan dan kebudayaan Indonesia, dan majulah Indonesia.